Belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Sally Karina Anwar. Kali ini saya berada di kampung Suruan ya, yang masuk wilayah Desa Dayu, Kecamatan Bondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini adalah jalan utama yang menuju Kampung Suruan ya. Dan yang ke arah sana itu adalah jalan yang menuju kampung yang lain, yaitu Kampung Sidomulyo ya, yang bersebelahan dengan Kampung Tanjung dan Kampung Dayu. Nah, teman-teman, saya akan coba kembali untuk berjalan-jalan ya di Kampung Suruan ini, sambil melihat-lihat suasana dan aktivitas yang ada di Kampung Suruan ini ya, teman-teman. Nah, ini terlihat ada satu rumah ya, sebelum masuk di gapura Kampung Suruan ini ya, teman-teman. Kita coba mulai masuk ke area perkampungannya ini ya. Ini di sebelah kanan ini ada satu rumah nih ya, rumah model lama, rumah joglo ya. Dan di sebelahnya ini rumahnya minimalis nih, bangunan baru permanen. Dan sebelahnya juga satu rumah nih ya. Dan di samping kita lagi juga ada satu rumah. Kemudian ini di sebelah kiri ini juga ada beberapa rumah nih ya. Ini terlihat dari sini menuju ke halamannya, lumayan luas nih teman-teman. Ada beberapa rumah nih ya. Nah, ini ada perempatan, kita akan coba nanti ke arah kiri dulu ya. Dan ini ya teman-teman, Kampung Suruan ini juga masih masuk wilayah cagar budaya ya, yaitu situs Sangiran yang ada museumnya di Kampung Dayu ya, teman-teman. Jadi ini masih masuk wilayah situs. Nah, kita akan coba ke arah sini ya, teman-teman. Enggak, Mas. Sapu lagi. Yeah. Untuk jalan di Kampung Suruan seperti tadi ya, sudah dicor teman-teman. Dan ini juga sama, yang di sebelah sini ini juga sudah dicor.
Nah ini di sebelah sini nih, ini ada satu rumah, ini juga rumahnya, ada tokonya nih. Ini sebelah sana, ini juga ada satu rumah ya teman-teman. Dan untuk wilayah ini lokasinya juga di area perbukitan ya teman-teman. Jadi ini jalannya juga seperti ini. Ini kondisi jalannya menurun ini ya teman-teman. Ini di sebelah kanan ini ada tegalan atau area kosong ditumbuhi pohon-pohon jati nih ya teman-teman. Untuk yang sebelah kiri ini rumah adat Jawa ini ya, rumah joglo asli seperti ini. Ini juga dan yang sebelah sana ini sepertinya mobil baru ya teman-teman. Nah ini jalannya menurun nih. Menurut informasi tadi, Kampung Suruhan ini terdiri dari 2 RT ya teman-teman. Dan untuk kakak kurang lebih sekitar 80-an tadi. Kemudian untuk mayoritas mata pencarian di warga Kampung Suruhan ini adalah petani ya. Nah ini teman-teman, area tegalannya seperti ini. Ini posisinya agak ke bawah banget ini ya, termasuk lumayan dalam nih teman-teman. Mayoritas petani dan juga ternak ya, peternak lembu dan juga domba ya. Kemudian untuk yang lain bekerja di bangunan ya atau di buruh gitu. Nah ini juga ada gang masuk nih ya teman-teman. Kita akan coba ya melihat ke sini ya teman-teman kondisinya. Ini juga ada satu rumah nih. Ini masih sepi. Dan nah, di depan ini juga ada ya satu rumah teman-teman. Nah, kondisinya seperti ini. Monggo. Lampah-lampah nih. Sampai sepenuh nih kita. Nggih. Okay. Monggo. Ya, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Ke arah sini. Nah, ini yang di sebelah kanan ini posisinya rumahnya di bawah nih, bawah banget nih. Dan ini juga ada jalan menuju area tegalan ini. Ini rumahnya di bawah nih teman-teman, rumah asli. Joglo ya. Dan yang sebelah sini ini juga sama nih, rumah asli ya. Nah yang di sebelah sini ini sepertinya rumah-rumahnya lumayan padat ini teman-teman. Yang di sebelah kiri ini rumahnya posisinya ada di atas-atas ya. Monggo, tidak langsung. Mungkin lama-lama.
Ya lah. Nah ini juga yang di sebelah kiri nih, semuanya ya di atas. Di sebelah kanan, nah ini jalannya mulai menurun terus. Dan ini ya, ada masjid. Monggo. Ya Pak, dekat langgung, lampah-lampah nih. Niki sing niki buntu ya. Oh, mereka ya. Niki jalan tembus nggih niki. Tembusnya pun di Pak niki, Pak. Tegalan. Tegalan nggih. Ini adalah masjid di Kampung Suruan ya teman-teman, Masjid Nurul Iman ya. Nah ini kita akan coba menyusuri jalan yang ke arah sini ya. Ini jalannya menurun teman-teman. Nah di sini nih juga ada sebelah kiri ini satu rumah, dua rumah ya. Dan yang sebelah sini nih ada satu rumah, cuman sepertinya kosong nih teman-teman. Monggo Pak. Ini ke bawah nih masih ada beberapa rumah nih ya teman-teman. Yang sebelah sana itu juga ada rumah, mungkin dari jalan sebelah sana ya. Dan yang ini satu rumah nih teman-teman. Seperti ini kondisinya ya. Nah ini ada pertigaan. Oh, yang ke bawah sana ke arah sungai ya teman-teman. Yang ke bawah sana ke arah sungai teman-teman. Kita akan coba ke arah sini ya. Nah seperti ini suasananya teman-teman kalau di kampung ya. Selalu tenang, nyaman dan damai. Ini terlihat di depan ada satu rumah nih teman. Monggo Bu. Ya ini lampah-lampah. Nah ini rumahnya teman-teman. Ini rumah asli Joglo ini ya. Seperti ini kondisinya, sepi. Nah ini juga sama. Ini sebenarnya modifikasi nih ya, rumah Joglo yang sudah dimodifikasi jadi permanen nih. Monggo. Nek mriki sate pasen wonten mergi napa buntu, Pak? Jane kito jane mon anu napa geteng atel, Mas. Oh, nek griyane? Griyane ketelas. Oh, telas niki nggih. Oh, nggih. Nggih, suwun. Nggih. Ternyata ini sudah jalan menuju ke Tegalan ini teman-teman ya. Untuk rumahnya
udah mentok di sini nih ya, paling wajak.